Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo kawan, ketemu lagi di channel saya di Bandit Fight 7 kawan. Sudah lihat video klip dari dari prosesnya kawan? Keren ya. Hoodie Ronin Samurai. Oke. Gimana kabar kalian kawan? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu, dilancarkan rezekinya kawan. Pokoknya mah urusannya selalu dilancarkannya kawan ya. Dan sehat selalu kawan. Oke, kali ini kita unboxing sweater hoodie dari Pro Street yang terbaru kawan. Nggak usah lama-lama kawan. Ini sebenarnya udah lama banget ya kawan datang barangnya, cuman saya kemarin lagi ada tugas luar kota, kerjaan kawan, jadi sempat sekarang unboxnya kawan. Sorry ya telat kawan, jadi kayak bukan yang terbaru lagi ya, saya telat ini. Sorry kawan, kita unboxing kawan ya. Oke. Aduh, udah susah. Ini aja lah. Nah, ini kawan. Tumben ya, pembelian sweater hoodie-nya nggak pakai seperti biasanya dus pizza ya kawan ya. Tumben. Ini kreseknya. Ronin Samurai. Kalau beli kawan di Tokopedia sekarang kalau salah masih tersedia ya kawan di toko si prosesnya, cuman sisa ukuran M kalau nggak salah itu pun cuman masih udah terbatas ya, sekitar 10 sampai 20 pieces ya. Cuman bentar, ini biasanya si Prostit pakai dus pizza kawan. Ini nggak ada ya? Tumben-tumbenan Prostit. Kenapa nih Prostit nggak sama dusnya? Oke, kita unboxing kawan. Ini dia kawan, sweater hoodie Pro Street Ronin Samurai. Bonusnya seperti biasa ya, sarung helm, stiker gede, kecil, sedang. Nah ini sarung helmnya kawan. From Race to Lifestyle. Just for Pro Street Extreme Rider kawan. Kita pinggirkan dulu. Kita buka. Oke. Nah ini yang gede kawan. Saya udah hampir banyak kawan ini. Ini yang sedang. Ini yang kecil kawan. Kita buka. Seperti biasa saya pakai ukuran XL kawan ya. Tuh. Ini XL, kita kesenikan. Oh iya, setiap pembelian sweater hoodie dapat guntingan kawan, gantungan kunci, tadi stiker 3 ya. Berarti sama sarung helm. Dan seperti biasanya suka pakai dus pizza kawan, cuman kali ini seri yang ini enggak kayaknya kawan ya. Gak apa-apa lah, kita bukan dusnya ya kawan ya, kita nyari ininya. Kita lihat tampaknya kawan, tampak depan. Nah ini dia kawan, sweater hoodie Ronin Samurai. Ini tampak depan. Seperti biasa si merek di bawah warna hitam. Ini bahan ya juara ya kawan ya. Terus sablonan, ya seperti biasa lah si Pro Street ngeluarin. Kata saya bagus gitu kawan ya. Tampak depan. Kita lihat. Ini merek yang di lengan kanan kawan. Pro Street.
Nah, ini yang di lengan kiri ada sablonan ini seri Jepang-Jepang gitu ya kawan ya. Ada apa kayak Red Devil gitu ya, ada tanuknya 2, tulisan Jepang. Seram ogenya kawan ya. Tuh. Ya, kata saya tadi bahan ya gitu, juara prosit bahan sama sablonannya kawan ya. Tuh. Pro Street. Ini gantungan kunci. Nah, ini ukurannya XL. Oke, kita lihat tampak belakang ya kawan. Nah, ini dia kawan. Gimana kawan? Keren gak? Nah. Silakan pendapat kalian kawan di kolom komentar saya ya. Produk yang seri terbaru dari Prosit Ronin Samurai, tulis di kolom komentar pendapatnya kawan. Tuh, sablonannya kawan keren. Tuh. Cuman rada sablon sekarang rada tipis ya kawannya, beda sama yang seri-seri sebelumnya. Yang kemarin saya unboxing yang seri apa tuh yang ama collab sama si White Fox Project ya. Itu rada tebelnya gimana ini, tapi masih tetap keren sih bagi saya. Ini bendera Jepang. Terus ada yang bawa helm, bawa samurai 2. Ini tuh ikan ya? Oh, ikan bukan kawan. Ya intinya tulis di kolom komentar ya kawan ya. Pendapatnya kawan. Oh ya, saya mengingatkan lagi kawan, nggak bosan-bosannya cintailah produk-produk dalam negeri ya kawan, apalagi kemarin Pak Gubernur kita, ntar nih ada cuplikannya nih, tah ini cuplikannya kawan. Bulan April adalah bulan kita membeli produk-produk UMKM bangga buatan Indonesia, belanja adalah bela negara, ini jangan lupa belanja adalah bela negara. Nah, itu kita harus memajukan produk-produk dalam negeri ya, cintailah produk-produk dalam negeri, soalnya dari kualitas bisa bersaing gitu, malahan produk luar apa tuh produk dalam negeri keren sih kata saya. Tuh. Ini bisa helm Arai ini di seri-seri Jepang ini keren ya kawan ya, gimana kawan? Bahan keren ini, jadi bahan ini tuh kalau misalkan kita lagi cuaca panas ini dingin kawan, adem. Kalau misalkan cuaca dingin dia jadi anget kawan, aslinya kawan, amun teu percaya sok beli gerak. Oke kawan, paling segitu dulu unboxing dari saya kawan. Saya berterima kasih kepada teman-teman subscriber saya yang baru maupun yang sudah lama, yang sering nonton konten-konten saya, konten unboxing maupun konten apa ngevlog jalan kota Bandung, riding di jalan kota Bandung, tapi dengan tertib ya kawan ya. Hatur nuhun pisan. Saya tidak bisa ngebalas satu persatu kawannya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang ngebalas kalian kawan. Semoga kalian dilancarkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dikasih kesehatan seterusnya kawan. Hatur nuhun pisan kawan, hatur nuhun pisan. Oke, paling sampai di sini dulu kawan. Next time kita unboxing atau reading atau ngevlog jalan kota Bandung ya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.